Kementerian Sumber Manusia bersama Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan Jabatan Tenaga Manusia JTM julung kali menganjurkan persidangan TVET 2019 pada 8 dan 9 Julai ini. Persidangan akan diwakili disertai wakil pihak kerajaan, industri dan pakar-pakar TVET daripada Republik Korea, Jerman dan Jepun. Persidangan bakal membincangkan hala tuju bidang TVET khususnya dalam penyediaan ekosistem yang bersesuaian dan relevan ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Menurut Menteri Sumber Manusia M. Kulasekaran, persidangan itu juga dapat menjangkakan jumlah tenaga mahir tempatan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing. Semasa persidangan, 12 produk inovasi yang terpilih hasil pertandingan Technopreneur Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM untuk membuat tuntas bicara di hadapan Perdana Menteri. Pertandingan ini juga membuka ruang kepada pemasaran produk inovasi TVET di peringkat domestik dan antarabangsa dan turut memperkenalkan Yusri KRU sebagai ikon TVET bagi menarik minat generasi muda menceburi bidang ini sesuai dengan tema Human Capital Development to Enhance Future Skills Agenda.